Kenapa akhir-akhir ini saya merasa sangat susah sekali untuk bangun tahajud? Tidak seperti dulu, Ustaz. Saya sudah coba muhasabah diri, tapi saya tidak tahu di mana salahnya yang membuat saya susah dalam beribadah. Mohon pencerahannya, Ustaz. Dosa. Ada dosa. Mungkin kadang-kadang dosa, teman-teman, maaf. Dosa itu kadang-kadang kita sadar atau kita tidak sadari terjadi. Bisa saja disebabkan karena kita atau orang lain yang menyebabkannya untuk kita. Contoh misal, saya pernah dengar kisah seorang hafid Quran di Indonesia ini, di Jakarta ini. Kisahnya dinukil dari seorang teman yang saya kenal dan insya Allah terpercaya. Dia mengatakan, orang ini hafal 30 juz. Tiba-tiba berlalu masa-masa dalam hidupnya, beberapa juz dari hafalannya hilang. Dia coba ulangi, tidak bisa ingat. Makin lama makin banyak hafalan yang hilang gitu. Dia muhasabah, enggak ada pelanggaran. Aktivitas dia sehari-hari sama saja. Dia merasa tidak melakukan itu. Dia tanya istrinya. Istrinya juga bilang tidak ada, sama saja perbuatan yang salah. Saya buat dari pagi ini, siang, sore dan seterusnya, enggak ada pelanggaran. Anak-anaknya ditanya, enggak ada masalah. Ini kisah nyata yang terjadi. Kemudian dia bilang, dia sampai bermuhasabah, teman-teman sekalian, setelah perbuatan-perbuatan dia sekeluarga tidak ada yang masalah, dia bermuhasabah ke bumbu masakan rumahnya. Sampai ke situ. Dia muhasabah semuanya, alat-alat di rumah ada enggak dari sumber yang haram. Terakhir dia temukan, teman-teman, dia bilang ada bumbu masakan. Dia tanya istrinya, ada enggak yang tidak sengaja? Setelah minta sama Allah petunjuk apa masalahnya, dia bilang ada enggak bumbu masakan yang kau ubah selama ini, yang pernah dipakai teman sekarang sudah diubah. Dia bilang, memang sekitar seminggu yang lalu saya mengubah bumbu masakan ini ke ini, disebutkan merek tertentu gitu kan, ya kemungkinan tidak ada halalnya. Maka dia bilang, coba sekarang tinggalkan bumbu masakan itu, kembali kepada bumbu masakan yang lama yang udah jelas kehalalannya. Dia bilang, kejadiannya atas subhanallah, begitu dia istrinya ubah bumbu masakan itu, hafalannya kembali semua. Jadi kadang-kadang mungkin tidak harus dari kita, mungkin dari orang lain, mungkin kita ditraktir oleh teman tapi sumber uangnya haram, bisa saja ya, kan? Seperti teman-teman yang dari sumber hasil korupsi misalnya, atau dari ya riba, tidak bisa kita mengatakan ini halal. Maka masuklah hal-hal yang haram dari kita ya, banyak sekali contoh-contohnya masalah ini. Jadi dosa, dan ini dalilnya adalah pernyataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, di mana beliau berkatakan dalam athar yang sahih, aku mengetahui aku punya dosa pada saat Allah sampai mengharamkan aku sholat malam dan sholat subuh berjamaah di masjid selama sebulan. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, terkadang aku mengerjakan satu dosa kecil sudah cukup Allah mengharamkan aku untuk sholat berjamaah di masjid sebulan. Jadi itu memang dari dosa, teman-teman sekalian. Karena salah satu hal tanda-tanda kenikmatan ibadah dan puncak ibadah adalah pada saat Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk mengerjakan ibadah itu, termasuk sholat tahajud. Itu bisa jadi tolok ukur. Tahajud, sholat subuh on time, semua itu termasuk ya. Jadi coba istighfar kepada Allah SWT tetap, dan jangan mentazkiyah diri sendiri. Jangan sampai kita merasa diri kita sudah hebat, kita mengatakan astagfirullah wa atubu ilaihi, ya Allah. Termasuk doa kita yang saya sarankan saja, kalau saya biasa ucapkan, saya mengatakan, ya Allah, aku beristighfar kepadamu dari setiap kesalahan yang disebabkan karena ucapan lidahku atau perbuatanku, baik itu pada diriku sendiri, keluargaku ataupun hartaku. Kadang-kadang subhanallah kita tidak tahu, ya mungkin kita mengucapkan kalimat buruk. Seperti misalnya ulama memberikan contoh, tidak bolehnya kita selalu mengucapkan kalimat buruk yang bisa jadi doa. Orang lihat dirinya di kaca misalnya, lalu dia mengatakan, kok saya jelek sekali ya misal. Ini dia tidak sadar sebenarnya bisa jadi doa buat dia. Atau dia bercanda sama istri atau suaminya, dia mengatakan, saya menyesal nikah sama kamu, mestinya saya nikah sama si fulan dulu gitu. Maka bisa jadi doa, dan itu bisa jadi masalah buat dia. Mungkin dalam rumah tangganya akan ada penyesalan-penyesalan. Maka kita mengatakan, ya Allah, aku beristighfar kepadamu dari semua dosa yang disebabkan dari ucapan lidahku atau perbuatanku, baik untuk diriku, keluarga ataupun hartaku. Mudah-mudahan Allah SWT berikan jalan keluarnya.